Dia pergi ke pulau besar ataupun pulau sederhana ataupun pulau kecil. Tapi itu dia. Mulalah perlawanan PW88 bersama dengan pasukan A1. Sinister akan bertemu dengan Two-Stop dan TTT. Balingan bom ini nampak seperti tepat, tapi dia akan terkena terlebih dahulu. Dan dia akan dibunuh secara langsung. PW88 seperti mendapat rentak pada ketika ini. Mereka akan gunakan situasi dan peluang ini untuk heal up terlebih dahulu. Itu Korpai. Dante akan melarikan diri daripada pemandangan Korpai pada waktu ini. Korpai. Two-Stop masih lagi seolah-olah mengetahui di depannya ada 6-9. Two-Stop. M416 dalam tangan. TTT akan dijatuhkan oleh Jax ketika keluar. Dia akan terpaksa untuk pergi ke rakannya untuk menaikkan nyawa. Sini pasukan BTR akan duduk di kawasan rumah L. Menjaga terlebih dahulu kemasukan daripada RRQ. Dia tahu tadi RRQ ada dekat situ. Sekarang TS akan main circle. TSJ juga sama. A1 juga sama. Liquid sekali lagi. Headshot dengan dia punya M24. Benar sekali. Bagaimanapun, D2E dan yang lain-lain, mereka telah pun meletakkan kehidupan mereka di hadapan pasukan Bigetron tadi. Seorang pemain pasukan RRQ dah jatuh, tapi still masih lagi mereka meletakkan mana mereka terhadap berkaitan pasukan Bigetron ketika ini. Tapi Ice berjaya untuk dapatkan Jack. Kerana baik, Ice akan mampu untuk terus mengambil kill terhadap Jack. A1 eSport tinggal dua sahaja, 6-9 dan juga Dante. Sekarang untuk mereka melakukan pergerakan masuk ke dalam belatan terlebih dahulu. Tapi PW888, seorang pemain jatuh. Alah, Korpai juga telah pun jatuh. Tinggalkan hanya 2-3 pemain saja. Tapi ini merupakan belatan kedua. Masih lagi boleh untuk digunakan first kit tanpa perlu bandage terlebih dahulu daripada Stop. Mereka pastinya akan mulakan pergerakan masuk ke dalam circle kita yang seterusnya. Ice akan bergerak ke kawasan depan terlebih dahulu. PW888 akan ikut daripada bahagian belakang. Tapi 6-9 berseorangan saja. Triple T akan mula untuk bergerak ke kawasan kanan si 6-9. Tapi mereka masih lagi tak sedar sebenarnya 6-9 ada dekat kawasan ini. Tapi untuk pasukan PW888, mereka sebenarnya seakan-akan seperti mencari loot. Loot yang ada daripada pasukan A1, si Jack dan Sinister. Kotak-kotak mereka masih lagi kita tak tahu kat mana secara tepatnya. Mungkin sekarang PW888 sedang cari kotak tersebut lalu topak-topakkan kotak mereka. Ataupun terus masuk saja sebenarnya ke dalam circle yang seterusnya. Oh, pemanduan yang tidak bermoral daripada TTT tadi. Hasaki akan dijatuhkan pada waktu yang sama oleh Solus. Harapkan ini menjadi satu parti yang berterusan. Tapi itu dia, Hasaki akan cuba diselamatkan dengan laju. Tapi pas ke KDA, dia terus memanggil Solus. Nampaknya mereka mau ambil fight ini. Fight yang paling penting. Selim akan cuba mencari di manakah gerangannya jasad Hasaki. Mereka kembali dan KDA menarik semua ahlinya untuk meratakan. Memang dia akan dapat, tapi Zimei akan dijatuhkan oleh pasukan ASL. Letupan berlaku sedikit demi sedikit. Pasukan 4M paling penting untuk diratakan selain daripada Nova SKF. Nova SKF pun telah kehilangan satu player. Jadi ini adalah peluang. Memang Sanau ini adalah waktu untuk comeback. Dan Alpha 7 dapatkan Sevan pula tinggalkan satu saja player itu, Sup. Letupan satu lagi. Hasaki akan dibunuh. Sevan juga nyawa sikit. Begitu dengan Zimei. Hanya Sup saja tinggal pada waktu ini. Mampukah Sup untuk menghadapi cabaran daripada 4 player yang berlainan? Bukan 4, mungkin 6 player yang berlainan. Kerana Alpha 7 daripada kiri mereka juga akan menembak-nembak. Sup jauh di belakang. Menyebabkan dia sukar sikit. Tapi lihatkan betapa bertubi-tubinya hantaran bom. Bagaikan menghantar hantaran untuk kahwin. Tapi di sini, Sup tidak akan menerima lamarannya. Dan Zini akan dibunuh secara langsung 4AM. Zevan setitik sajanya nyawa dia. Sakit cok, kata dia. Tolong bangunkan aku. Naikkan aku dulu. Sup akan lari. Tapi akan dikejar oleh Rezi, Distilas dan rakan-rakan. Baru-baru macam sama. Pilih oleh lapar dan kebelakang. Tapi baru-baru tidak. Sumpah satu saja. Silas akan dapat selamatkan keadaannya. Saulah akan dijatuhkan Zevan. Tapi di sini Zevan tinggal seorang. Dan dia dapat. Too soon untuk 4AM. Perkara yang menarik sekali berlaku pusingan kali 4AM too soon. Sekali lagi mereka dikeluarkan dengan agak awal. Setelah tadi mereka dah dapatkan damage tertinggi dan sebagainya, kali ini mereka too soon pula. Satu berita yang kurang baik untuk pasukan mereka, tapi berita yang baik untuk kebaikan pasukan yang sedang berada di bahagian bawah. Peluang untuk mereka mengejar-mengejar masih lagi ada untuk pasukan mereka, ahli pasukan mereka. Akan tetapi kalau kita lihatkan sekarang ini, Senna Teksa daripada pasukan Alpha 7 masih lagi merangkak-rangkak TSJ, Kenzo, sini RRQ, G9, Beer,
dan D2E semuanya akan bersama-sama tanpa melakukan pergerakan ke kawasan yang lain. Masih lagi bulatan kita yang ketiga, minit yang ke-13, tapi gameplay sangat-sangat baik sekali telah pun langsungkan. Dua pasukan telah pun disingkirkan terlebih dahulu. Boleh dikatakan agak average ataupun agak biasa lah untuk map Sunhawk. Tapi kalau lagi luar biasa, kalau map Sunhawk minit ke-20 lebih tak ada fight lagi, tu menu jadi luar biasa lah. Tapi biasa kalau ada fight awal, terlalu biasa untuk Sunhawk map yang kecil ini. Tiga kill betul, betul. Ada untuk Zeus Esports. Tu yang menariknya untuk Zeus. Masih lagi belum dihilangkan ataupun dikeluarkan. Walaupun seorang pemain mereka, All Boy telah berjatuhkan 1-0 berbeza. Navi hanya tinggal 3 orang pemain saja di bahagian belakang, tetapi All Boy berseorangan saja yang telah pun cross sungai tersebut. Itu akan jadi sangat-sangat menarik. Bagaimana mereka nak selamatkan si Old Boy? Putih itu nyawanya langsir, cuba terus dihabiskan begitu saja. Sempat Kenzo dapatkan satu kill terhadap si Putih itu sebentar tadi. Airwolf, Spauf, Hazenat dan juga rakannya Sperona hanya lihat dari jauh saja, tidak akan melepaskan sebarang tembakan. D2E dapatkan Laksi. Adakah pasukan Arkyo cuba untuk membalas dendam? Diakibatkan tadi mereka terkena dengan pasukan B Getron Red Aliens. Mereka melepaskan tembakan daripada seberang dan ikutkan ketika ini D2E. Satu orang pemain mereka telah pun sampai ke seberang yang lain berdekatan dengan pasukan Bigetron. Malakala Bia dan rakan-rakan yang lain masih lagi sedang berada di kawasan kepulauan sederhana. Kalau kita lihatkan daripada bahagian bawah kiri kita ni, daripada map, pemandangan map kita, tapi Footballist satu-satunya pasukan yang masih lagi sedang berada di kawasan luar. Dan macam biasa kena naik kereta dulu. Mereka suka bawa kereta walaupun sana antara tempat yang paling tak relevan ataupun macam akan ada orang pakai kereta, tapi dia macam aku kena naik, kita kena naikkan ni, kalau tidak nanti tahta vehicle usage ni kita akan kalah. Itu memang betul, tapi waktu yang sama Nova SK berjaya mendapatkan dendam mereka terbalas sedikit apabila menjatuhkan player daripada pasukan RQ. Nova SKF kelihatan seperti mereka sudah masuk ke dalam circle, akan tetapi circle ini memang berjaya untuk hard shift begitu jauh sekali tadi. Nampak seperti majoriti circle ini adalah di dalam kawasan kepulauan sederhana, tetapi nampak gayanya macam nak pergi ke pada yo bootcamp, dan Team Secret ada di dalam circle pada ketika ini. Tapi sekarang ini kepadatan akan mula dinampakkan di dalam circle. Siapa yang cepat maka dia yang akan dapat. Tapi Zeus sekarang ni betul-betul di tengah-tengah circle. Ini mungkin akan datangkan masalah kepada banyak pasukan kalau mereka naik dengan begitu tinggi. Tapi Nova SQF akan bertemu dengan pasukan Konina Power, dengan pasukan Zeus juga, dan di belakang mereka pula diikuti dengan pasukan RRQ. Di depan tidak begitu jauh sekarang adalah pasukan BTR. Pasukan Nova SQF akan terperangkap di antara ramai tim, dan mereka sekarang ni naik turun dalam circle. Kita tengok Jimmy dia patah balik kepada belakang. Yeah. Race dapatkan Rex pula ketika ini. Team Secret terus jatuhkan dekat kawasan live tu disebabkan satu kejatuhan berlaku, tapi mereka dah ada satu kill. Lonzo masuk ke tempat selamat dalam pertengahan belatan kita yang seterusnya. Pasukan TSJ masih lagi jauh, tapi Aishon EWM memecahkan kepala pemain daripada pasukan KDA tersebut. Satu pembalasan dendam dilakukan, mungkin boleh mendapatkan satu kill, tapi Team Secret masih lagi sedang berada di kawasan luar. Untuk Team Secret Jean, maafkan saya, Zeus Abelli, seorang pemain mereka telah pun dijatuhkan ketika ini. KDA kembali kepada tiga orang pemain setelah dibantu, setelah diangkat kembali. Tapi Aerowolf cuba untuk pura masuk ke dalam belatan kita beramai-ramai dan berenang-renang. Tapi Navi, Tixi dan juga rakan-rakan mereka, Smoke telah pun bersedia untuk melepaskan tembakan ke arah dalam air ini. Mereka tahu Super, Una, rakan-rakannya semuanya sedang berenang-renang di bagian dalam air. Dan pastinya mereka tunggu sahaja di pinggiran-pinggiran sungai ini supaya mereka mampu untuk memperoleh satu ataupun dua kill. Antara sebenarnya kill yang agak mudah jikalau mereka semua tak boleh naik ke bahagian atas darat. Lagi-lagi circle akan tarik ke arah yang lain. Cuma Super Unar dia akan bermain dengan sangat-sangat selamat ketika ini. Nova dijatuhkan pula di satu kawasan berbeza dengan bom tangan. Akan tetapi Navi masih lagi belum lagi mahu untuk bergerak-gerak. Mereka masih lagi nakkan 3 kill ni. Saya rasa mereka mementingkan 3 kill tersebut. Tapi Mafioso dapatkan pula si 6ix9ine, meninggalkan hanya Dante seorangan saja. Tapi Dante sedang cuba untuk bergerak melalui kawasan belakang bukit tersebut bagi menyelamatkan rakannya, iaitu si 6ix9ine. Mampukah dia melakukan tanggungjawab tersebut ataupun tugas, satu tugas yang sangat-sangat sukar sekali oleh pemain ini. Dante kelihatan oleh si Mafioso ataupun si Solas, lalu terus diratakan
Zaksi hampir. Tapi 0.5 0.5 nyawa dia masih lagi ada dekat situ. Dia akan sempat untuk heal up. Menyebabkan daripada Navi tadi memang memberikan impak yang besar. Menyebabkan BTR terpaksa melihat ke belakang. Tadi pasukan Navi dia menunggu untuk pasukan A1 masuk. Dan akhirnya A1 rata pada waktu yang sama. Pasukan Aerowolf pula mendapat sedikit peluang. Kalau kita lihatkan circle sekarang ini, ke manakah ia akan pergi? Sangat-sangat kritikal. Circle yang kelima ini menentukan siapakah yang boleh duduk dengan relax, siapa yang kena bergerak dan kena menggelabah sekarang ini. Memang semua orang sudah pun bermula untuk serang. Kalau kita lihat ASL, mereka akan dikejar oleh pasukan Alpha 7. Senatexa sudah pun sampai, begitu dengan Leon X. Leon X akan cuba untuk mendapatkan, cuba selamatkan Joker dan cari-cari akan diselamatkan oleh Nova X lebih dahulu. Tapi itu dia nampak depan mata tapi tak sempat nak keluarkan senapang. Dia sudah memegang satu throwable sebentar tadi, menyebabkan dia tidak dapatkan tembakan tersebut. Tapi Law juga akan diselamatkan pada waktu yang sama. Footballist Lutz akan dijatuhkan. 20 teammates telah diselamatkan oleh Alpha 7 dari situ. Tapi Secret ada circle tapi dekat dengan Zil dapat circle yang mutlak sebenarnya. Dan tempat yang paling mudah untuk dapatkan Chicken Dinner. Itu adalah tempat yang mereka dapatkan Chicken Dinner berlawan dengan pasukan Nova SK sebelum ini. Kemungkinan Zeus, inilah waktu mereka untuk comeback. Tapi kita harapkan juga tim Secret ada peluang yang besar. Navi pada waktu ini dikeluarkan langsung oleh pasukan BTR. Ramai-ramai sedang mengalami kesukaran sebab Circle sekarang ini. Circle memang menipu mereka. Dan Nova SQF juga nampak gayanya akan rata kepada pasukan BTR. Hanya ada order saja dekat situ yang kita nampakkan pada waktu ini. Benar sekali, tapi itulah dia RRQ akan dikeluarkan terlebih dahulu di tempat yang ke-12. Football di tempat ke-11 di mana Joker baru saja dijatuhkan di satu kawasan berbeza. Order nyawanya lasit, cuba untuk masuk ke dalam bulatan kita yang seterusnya. UI Boy didapatkan solo di satu kawasan berbeza. 2K akan dikeluarkan. Team Circuit Gene akan disingkirkan terlebih dahulu, tapi Order telah pun di knockdown. Zeus berada di tempat yang terbaik. Team Secret betul-betul berada di sebelah pasukan Zeus sahaja. Ini merupakan rumah yang diambil oleh pasukan Nova SQF, dan kali ini Zeus akan dapatkan terlebih dahulu. Pasukan Gini memberi kesempatan untuk bergerak ke kawasan mana-mana pun. Alpha 7 lawan pula dengan pasukan ASL. Hanya tinggal Leon bersorangan saja. Nyawanya sedikit demi sedikit telah pun berkurangan, dan dia akan mati di tengah zone biru saja ketika ini. Tiba-tiba tinggal 7 buah pasukan saja yang masih lagi berbaki buat masa sekarang. Tapi Ray, dia melihatkan terhadap Ray, dia boleh akan dijatuhkan terlebih dahulu. Yuhai pun berjaya terdapatkan Ray ketika ini. Matoy akan mula bergerak kawasan depan terlebih dahulu. Tapi itu ada Aishat berjaya terdapatkan Liquid ketika ini. Nova SQ akan dikeluarkan di tempat yang ke-7. Bigatron, Red Aliens, mereka ada beberapa pemain saja lagi yang masih lagi hidup. Beberapa pemain saja lagi yang mati selamat. Tapi Matoy membutakan dia mantap. Silas akan melepaskan tembakan sahaja terhadap pemain yang berlepaskan Alpha 7. Dan nampaknya kepala tembakan lepaskan. Tetapi Silas akan berjaya terdapatkan Mafia Shoot. Tapi Alpha Law berjaya untuk terdapatkan Silas ketika ini. Cuma please don't. Janganlah, tolonglah jangan. Tolonglah jangan. Nasib. Yep. Tapi Aisyah akan dapatkan satu tembakan tadi tepat kepada pasukan BTR Laksi. Kalau tidak silap, Nina Power sekarang masih ada 4 orang juga. Tetapi nampaknya mereka tidak ada circle. Dan sekali lagi visual, harapkan dia dapat berjalan dengan lancar. Tolonglah pada waktu ini. Laksi akan berada di luar. Dia perlu diselamatkan. Nina Power sekarang ini. Gonzo, Frozen, Exa dan juga Black White berada di bagian tepi. Baling apa yang cantik daripada UI. 5 kill. Ya. Mantap sekali bom tangan tersebut. Tetapi tolonglah ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah. Di mana sekarang ini kita masih lagi tak tahu apa yang terjadi. Bom tangan tersebut berjaya untuk mendapatkan 2 kejatuhan di bagian depan sebentar tadi. Kedua-duanya cuba untuk dibantu sekali lagi. Tapi Yuhai juga sekarang ini sedang melepaskan tembakan betul-betul di bagian depan. Gonzo berjaya terjatuhkan. Para pemain mereka sempat terselamatkan, tetapi mampukah mereka untuk terselamat dalam situasi ini? Di mana kalau kita lihatkan Bigatron mungkin telah dikeluarkan di tempat kita yang keempat. Tinggal 3 tim saja yang tinggal. Team Secret sekarang ini, seorang pemain mereka Yuhai telah menjatuhkan. Tapi Aishat jika dia naik ke bagian atas ini akan mengakibatkan satu kesukaran yang betul besar sekali untuk beliau membantu si Yuhai Boy. Tapi dia telah pun membina satu laluan bagi melamatkan si Yuhai yang sedang berada di bagian atas bukit ini. Matoy dan Rex sedang berada di satu kawasan yang berbeza. Zeus masih lagi mereka dapatkan circle yang seterusnya. Zeus e-sport ketika ini, tapi Axel satu lantaran bom masak, mungkin bom tangan lebar ke bagian depan. Dan sekarang ini KP atau pasukan Konina Power ada 4 pemain. Kesemua pasukan ada keempat-empat pemain mereka, dan sekel akan mula untuk bergerak. Ini akan menjadi sangat-sangat menarik.
Sangat-sangat menarik dan sangat-sangat mudah sebenarnya untuk pasukan Zeus. Zeus hanya perlu menunggu saja dan dia sudah dapatkan dua dekat situ. Kenina Power juga sama Yuhai saja. Player yang masih lagi berdiri nampaknya bersama dengan mungkin Rex atau mungkin orang yang lain. Tapi Batoy akan dijatuhkan oleh Playzone. TS tinggal. Oh, Yuhai! Tembakannya begitu mantap sekali. Gonzo sekarang ditinggal. Tinggal berdua tetapi dia akan terpaksa melawan dengan Zeus. Tapi Zeus IC telah menjatuhkan Yuhai. Sekarang ini mampukah dia clutch? Dia ada beberapa orang. Yuhai dapat. Sudah untuk Yuhai. Dan Corina Power mungkin belum lagi dilupuskan. Yuhai dengan eye shot masih lagi tinggal lebih. Yuhai terlalu sakit. Terlalu sakit. Aisyah telah mulakan healing. Dia ada 13 per second sekarang ini. Dia akan menunggu saja pada waktu ini. Yuhai bermain dengan sangat-sangat baik tadi. Tapi Aisyah yang akan meneruskan menggalas tugas yang paling-paling sukar. Iaitu memastikan mereka dapat nombor 2. Kerana Corina Power sekarang ini akan rush in oleh pasukan Zeus. Itu dia. Dia akan ditembak dari belakang. Tapi Corina Power Black Boy ada dekat bagian luar. Sekarang ini Black Boy akan ditembak. Dia akan dijatuhkan. Meninggalkan dia seorang Gonzo saja pada waktu ini. Tapi Gonzo hampir rata. Tapi kalau UI dapatkan situasi ini, dia boleh dan kalau dia tahu. Tapi malang sekali, terlalu ramai sebenarnya untuk pasukan Zeus. Zeus ada dua orang IC dalam nyawa-nyawa yang begitu sedikit sekali. Tapi Aishot dah dapatkan tempat kedua. 12 markah untuk dia. 7 lah, dia dapat satu. UI terus, Aishot terus berlekit cantik. Mungkin sempat lagi. Tak kalah. Oh, tapi kau dah sedikit. Dan